Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di channel Simo SDSM. Dengan saya Bang Simo dan di dalam kesempatan kali ini kembali saya akan mengijazahkan ilmu pemikat lewat media foto yang sangat ampuh sekali jika saudaraku semuanya bisa menguasainya. Sebelum saya lanjutkan ke pengasihan ilmu pemikat lewat media foto secara jarak jauh ini, alangkah baiknya bagi saudaraku semuanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, sedulurku semuanya tidak ketinggalan. Baiklah, bagaimana tata cara untuk menguasai secara penuh ilmu pengasihan lewat media foto secara jarak jauh? Pengasihan lewat media foto secara jarak jauh ini sebenarnya merupakan salah satu ilmu pengasihan yang paling ampuh yang pernah saya pelajari. Dan bagi sedulurku semuanya, saudaraku semuanya dimanapun berada, ketika sedulurku semuanya ingin mengamalkan, insya Allah akan saya ijazahkan secara ikhlas sempurna di batang tubuh saudara. Saudara bisa mengamalkannya seperti ini. Pertama, saudaraku semuanya bisa mengambil wudhu untuk bersuci. Setelah itu, saudaraku semuanya bisa melakukan sholat hajat 2 rakaat dulu. Setelah kedua itu saudara sudah lakukan, maka di situ keluarkan satu foto yang saudara niatkan. Foto orang yang saudara maksudkan. Setelah saudara mendapati itu, maka saudara lakukan dengan duduk sila. Ini hanya dilakukan dengan duduk sila agar lebih mudah. Kalau dilakukan dengan berbaring agak sulit. Setelah itu keluarkan fotonya. Pegang saja, bebas, boleh tangan kanan ataupun tangan kiri. Setelah itu saudara bisa memandangi terlebih dahulu foto yang saudara targetkan tadi. Dipandangi dulu sampai saudara hafal. Setelah saudara hafal wajahnya lewat foto tadi, maka saudara hirup napas panjang. Hirup napas panjang melalui hidung dan ditahan dengan kondisi mata terpejam, jangan terbuka. Tarik napas panjang dari hidung, tahan, dikunci dengan tahan napas itu. Lalu di situ saudara bisa membayangkan dengan menguncinya dengan membayangkan tadi. Jadi tarik napas, ditahan, lalu di situ saudara bayangkan kembali dengan mata terpejam target tadi dan bacalah syahadat satu kali. Kita menguncinya dengan menggunakan syahadat. Setelah itu maka saudara bisa menghembuskan napas yang saudara tahan tadi. Bisa menghembuskannya lewat hidung ataupun lewat mulut. Kedua-duanya boleh. Di situ saudara ulangi terus-menerus teknik yang saya katakan tadi sampai saudara mahir betul dalam teknik ini. Sehingga nanti saudara bisa mendapatkan reaksi yang sangat luar biasa dari ilmu pengasihan lewat media foto ini secara jarak jauh. Salah satu tanda di mana saudara sudah menguasai teknik ilmu pengasihan lewat jarak jauh lewat media foto ini adalah salah satunya
si target selalu ingin dekat dengan saudara, selalu memimpikan saudara, dan merasa nyaman dengan saudara. Ketika saudara mendapati kondisi seperti itu yang saudara maksudkan tadi, maka lakukan terus teknik ini sehingga saudara bisa mendapatkan pujaan hati saudara tadi. Jadi ini merupakan teknik ilmu pengasihan lewat jarak jauh, lewat media foto yang sangat ampuh dan sangat luar biasa sekali ketika saudaraku semuanya bisa menguasai teknik ini. Jadi ini kuncinya, di mana menahan napas, membayangkan kembali orangnya, dan dikunci dengan kalimat syahadat satu kali. Jadi seperti itulah tata cara untuk media pengasihan lewat jarak jauh menggunakan media foto. Dan sedulurku semuanya yang ingin mengamalkan, silahkan. Dan jikalau ada pertanyaan tentang teknik tata cara ilmu pengasihan lewat jarak jauh ini, saudaraku semuanya bisa meninggalkan komentar. Insya Allah akan kami jawab. Akhir kata dari saya, Bang Simo, semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi seluruh semuanya, bagi seluruh semuanya yang ingin mendapatkan pujaan hatinya. Akhir kata dari saya, Bang Simo, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.